这是寻常的内阁突破。 Saudara-saudara, kuma kabarna, Damang Sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film The Legend of Shenli yang rilis pada tahun 2024 untuk bagian yang pertama. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diperlihatkannya di dunia manusia yang sedang merayakan malam tahun baru yang membuat semua orang di sana merasa senang karena melihat ratusan kembang api yang dinyalakan di atas langit begitu indahnya. Namun sesaat mereka terhenti karena di atas sana terdengar seperti adanya pertarungan yang ternyata di sana ada seorang wanita bernama Shenli yang merupakan seorang ratu dari alam spiritual yang terlahir dari mutiara iblis yang sedang mencoba melawan para jenderal di sana untuk membawanya kembali ke istana alam spiritual. Karena Shenli yang saat ini usianya sudah mencapai 1000 tahun harus menerima perjodohan dengan seorang dewa atas perintah dari pemimpin mereka agar alam dewa dan alam spiritual tidak kembali berperang. Namun Shenli yang berasal dari alam spiritual ini tidak menginginkan perjodohan tersebut sehingga ia pun harus melawan para jenderal di sana seorang diri dan memenangkan pertarungan itu. Namun di saat ia berhasil kabur dari sana, tiba-tiba salah satu jenderal tersebut pun datang kembali dan berhasil menyerangnya. Jenderal ini bernama Mo Fang yang merupakan teman dekatnya sekaligus anak buahnya Shenli. Ia melakukan ini semua karena ingin membantunya agar Shenli bisa kabur dari alam spiritual dan turun ke bumi. Terlihat Shenli yang terluka parah langsung berubah bentuk menyamar menjadi seekor burung phoenix dan ia akan kembali ke bentuk semula setelah kekuatannya pulih. Hingga keesokan harinya di kota Changyuan, terlihat Shenli yang menjadi burung langsung ditangkap oleh salah satu penjual yang menganggapnya seekor ayam dan akan dijual di sana. Lalu terlihat para jenderal sebelumnya yang sedang mencari Shenli di kota tersebut tidak menyadari kalau Shenli sedang menyamar menjadi seekor burung phoenix kecil. Tak lama kemudian, datanglah seorang pria yang bernama Xing Yun dan menarik perhatiannya untuk membeli Shenli yang ia anggap seekor ayam langka untuk dipelihara. Singkatnya setelah sampai di kediamannya, Xing Yun pun langsung memberikan makanan dan mengobati luka Shenli. Namun di sini Shenli tidak percaya dengan menganggap kalau pria di hadapannya ini hanya berpura-pura baik. Dan pastinya suatu saat nanti akan dipotong layaknya seperti ayam untuk dimasak. Hingga keesokan harinya, di saat Xing Yun yang pergi ke pasar, dan terlihat ada seorang wanita yang menyelinap ke dalam rumah bernama King Er, yang merupakan temannya Xing Yun. Ia yang peduli terhadap Xing Yun yang hanya tinggal seorang diri. Ia pun membersihkan rumah tersebut dan bahkan ingin memasak untuk Xing Yun. Dan di saat itulah ia melihat Shenli yang ia anggap seekor ayam, sehingga ia pun menangkapnya. Namun di saat ia akan memotong Shenli untuk ia jadikan sup ayam, beruntungnya Xing Yun pun kembali dengan mengatakan kalau ayam itu miliknya dan tidak akan membiarkan siapapun untuk membunuhnya karena ayam tersebut sangatlah langka. Kemudian King Er pun meminta maaf karena ia mengira kalau ayam itu memang dibeli untuk dimasak dan ia pun pergi dari sana setelah Xing Yun mengusirnya. Hingga singkatnya beberapa hari kemudian, Xing Yun yang menjalani kehidupan sehari-harinya yang ditemani oleh Shenli dan ia pun merasa senang karena selama ini ia yang hanya tinggal seorang diri. Oh,
Hingga di malam harinya, Sing Yun yang selalu bermimpi buruk dan selalu terbangun di tengah malam. Ia pun merasa aneh terhadap mimpi tersebut yang memperlihatkan dirinya berjalan sendirian menaiki ribuan anak tangga. Kemudian setelah itu, ia pun keluar dari kamarnya dengan melihat Shen Li yang berubah bentuk menjadi seorang wanita cantik. Dan tanpa disadari oleh Shen Li itu sendiri, karena perubahan tersebut akibat terkena cahaya bulan purnama. Hingga keesokan paginya, Shen Li yang merasa bosan dan ingin berjalan-jalan sendirian. Seketika itu ia telah sampai di sebuah pasar yang membuat semua orang di sana langsung ingin menangkapnya. Karena mereka yang mengira Shen Li merupakan ayam yang sangat langka, yang pastinya harga jualnya sangatlah tinggi. Dan ia yang berhasil kabur dari kejaran orang-orang, ia pun merasa kalau tempat yang paling aman hanya di rumah Sing Yun yang selalu merawat dirinya. Tak lama kemudian, Sing Yun pun datang ke sana karena dari tadi ia mencarinya. Dan setelah itu ia pun membawanya kembali dengan mengatakan kepada Shen Li kalau di luar sana sangatlah berbahaya. Oleh karena itu, jika Shen Li merasa bosan, maka ia pun bersedia untuk menemaninya jalan-jalan keluar. Di sini Shen Li yang merasa kalau selama bersama Sing Yun, ia pun sangat diperhatikan yang membuat lukanya sedikit demi sedikit menjadi sembuh. Dan bahkan kecurigaannya selama ini dengan menganggap kalau Sing Yun sama halnya dengan orang-orang yang ingin membunuhnya. Justru saat ini ia percaya kalau pria yang dihadapannya ini merupakan orang yang baik. Kodah. Singkatnya, setelah beberapa hari tinggal di sana, terlihat Sing Yun pun membawakan makanan kue untuk Shen Li. Namun Shen Li yang bosan karena setiap harinya hanya memakan kue, ia pun menyarankan Sing Yun untuk membeli daging. Kemudian Sing Yun pun mengatakan kalau ia tidak mampu membeli daging karena ia hanya seorang pedagang ginseng. Dengan mendengar hal itu, Shen Li merasa bersedih dan sesaat ia memiliki ide untuk mencoba membantunya agar Sing Yun memiliki banyak uang. Kemudian di malam harinya, ia pun mulai membacakan sebuah mantra untuk mencoba mengubah batu menjadi emas. Namun dikarenakan kekuatannya belum pulih kembali, ia pun selalu gagal. Sementara Sing Yun yang merasa kasihan kepada Shen Li yang bosan memakan kue setiap harinya, ia pun memutuskan untuk mengambil sedikit tabungannya itu untuk membeli daging. Kemudian Sing Yun pun mengajak Shen Li untuk pergi jalan-jalan ke pasar agar tidak bosan di rumah dan berniat untuk mencari daging murah agar siang ini mereka bisa makan enak. Lalu setelah sampai di sana, terlihat daging yang ada di pasar membuat Shen Li tergoda dan Sing Yun yang mencoba menghitung uang di sakunya namun menyadari kalau uangnya masih tidak cukup. Kemudian di sana ia tersengaja melihat peramal gadungan yang telah membohongi seseorang. Ya. Shen Li yang ingin menolong orang tersebut langsung mengatakan untuk tidak mempercayai peramal dan menyuruhnya untuk segera pulang karena rumahnya saat ini sedang terbakar. Dengan mendengar hal itu, orang tersebut pun langsung pergi dari sana. Sedangkan peramal itu menjadi marah dengan bertaruh kalau memang benar rumah orang tersebut terbakar, maka ia akan memberikan uang kepadanya. Namun jika tidak, maka ayam itu menjadi miliknya. Singkatnya, beberapa jam kemudian, orang itu pun kembali ke sana yang langsung mengucapkan terima kasih kepada Sing Yun karena telah memberitahukan jika rumahnya sedang terbakar dan jika ia telat sedikit pulang, maka rumahnya akan habis terbakar. Oleh karena itu, ia pun memberikan daging kepada Sing Yun sebagai ucapan terima kasih kepadanya. Sedangkan sang peramal yang terkejut sekaligus kagum jika apa yang dikatakan Sing Yun itu benar, ia pun langsung memberikan uang kepadanya karena kalah taruhan. Lalu mereka berdua yang kembali ke rumah dan sedang memakan sup daging. Seketika itu Shen Li bertanya kenapa Sing Yun tidak menjadi peramal saja. Karena Sing Yun yang memiliki kemampuan seperti itu. Dan kalau menjadi seorang peramal, pastinya memiliki keuntungan yang cukup besar. Sing Yun pun menjawab kalau pekerjaannya yang saat ini ia kerjakan yaitu menjual ginseng sudah sangat tercukupi untuk kehidupan sehari-harinya. Dan jawaban tersebut membuat Shen Li semakin kagum. Yang dimana Sing Yun tidak hanya baik hati, namun juga memiliki jiwa yang sederhana.
真的算不上什么好牌，是不是有什么提补元气的料？Hingga keesokan paginya, kabar mengenai Sing Yun yang memiliki bakat menjadi seorang peramal handal pun telah tersebar di kota itu. Sing Yun yang membuka pintu karena ada seorang wanita yang datang ingin menemuinya. Lalu wanita itu pun memohon kepada Sing Yun agar melakukan ramalan untuk menemukan keberadaan suaminya yang tidak kembali pulang sejak pergi berperang. Namun di sini Sing Yun mengatakan kalau ia tidak mengetahui keberadaan suaminya tersebut dan ia juga bukanlah seorang peramal. Yang padahal di sini Sing Yun sudah mengetahui kalau suami wanita itu telah mati berperang, namun ia lebih memilih diam daripada membuat wanita itu semakin bersedih. Sementara Shen Li yang merasa kasihan terhadap wanita tadi siang, ia pun pergi ke rumah wanita tersebut untuk melihat keadaannya saat ini. Namun tanpa ia sadari kalau Sing Yun juga mengikutinya. Dan seketika di sana ia justru melihat sesosok roh pria yang merupakan suami wanita itu. Dan ia mati akibat terbunuh dalam berperang di waktu 15 tahun yang lalu. Sehingga roh itu pun bergentayangan setiap malam untuk menemui istrinya tersebut tanpa disadari oleh istrinya. Kemudian Shen Li yang dikejar oleh roh pria itu. Lalu Sing Yun pun datang ke sana untuk membuat formasi dari batu agar Shen Li berubah bentuk menjadi manusia agar bisa menghadapi roh pria tersebut karena hanya Shen Li lah yang bisa melihatnya. Setelah pertarungan itu selesai, mereka pun membantu roh pria itu untuk berbicara dengan istrinya menggunakan formasi yang Sing Yun buat. Dan di sini sang istri sangat terharu ketika ia melihat kembali suaminya yang telah menghilang selama 15 tahun ini. Dan ia baru menyadari kalau suaminya tersebut sudah meninggal. Kemudian Sing Yun pun mengatakan kepada Shen Li kalau manusia dan makhluk abadi pada dasarnya berbeda dan roh pria di sana akan menghancurkan hidup istrinya sendiri jika tetap tinggal berada di sampingnya terlalu lama. Kemudian Shen Li pun menyuruh Sing Yun untuk segera memberitahukan mereka berdua bahwa formasi ini tidak akan bertahan lama dan membiarkan mereka membuat pilihannya sendiri. Lalu Sing Yun pun memberitahukan wanita itu kalau suaminya tersebut setiap malam selama 15 tahun terakhir ini selalu berada di sampingnya dan hal itu sudah merusak siklus kehidupannya. Oleh karena itu ia pun memberikan pilihan kepada mereka berdua apakah suaminya ini akan tetap tinggal atau pergi. Roh pria itu mengatakan walaupun ia tidak rela meninggalkan istrinya, namun ia juga tidak memiliki pilihan selain pergi dari sini agar istrinya tersebut bisa menjalani hidupnya dengan baik. Akan tidak memiliki waktu yang banyak, Shen Li pun membantu roh pria itu untuk kembali ke tempat yang seharusnya. Kemudian ketika mereka kembali, tiba-tiba Sing Yun pun terjatuh ke dalam sungai. Shen Li yang sebenarnya takut dengan air, dengan terpaksa masuk ke dalam air untuk menolong Sing Yun. Setelah menyelamatkannya, Shen Li berencana pergi untuk meninggalkan Sing Yun karena wujudnya yang telah kembali. Akan tetapi tiba-tiba ia kembali berubah menjadi wujud burung Phoenix-nya. Dan kejadian itu tak sengaja dilihat oleh seorang pria di sana. Kemudian pria itu pun dengan segera melaporkan kejadian tersebut kepada salah satu anak pemimpin kota Changyuan yang bernama Chen Rui. Dengan memberitahukan jika ia yang melihat seekor ayam yang menjadi wanita cantik dan ayam tersebut milik Sing Yun. Chen Rui yang penasaran meminta bawahannya itu untuk membawa Sing Yun ke kediamannya saat ini juga. Sementara itu Sing Yun yang sedang menjahit pakaian untuk Shen Li yang fungsinya untuk berjaga-jaga ketika Shen Li yang kembali ke wujud manusianya. Di sini Shen Li pun bertanya siapa sebenarnya Sing Yun karena ia merasa heran mengapa manusia biasa mampu meramal dan bahkan bisa menggunakan kekuatan teknik formasi. Mendengar hal itu Sing Yun tidak menjawab pertanyaan tersebut dan justru memberitahukannya jika ia tidak akan menyakiti Shen Li.
Tak lama kemudian, pasukan milik Chen Rui pun datang ke sana dan memaksa Xing Yun untuk ikut bersama mereka. Namun di sini Xing Yun pun menolak yang membuatnya terjatuh karena diserang oleh prajurit tersebut. Lalu seketika ia pun menggeser batu dan kembali menggunakan kekuatan formasinya yang membuat Shen Li kembali berubah wujud manusianya dan menyerang pasukan tersebut. Setelah pasukan itu pergi dari kediamannya, dengan penasaran Shen Li pun mempertanyakan tentang batu yang digeser oleh Xing Yun, yang ternyata batu itu merupakan inti formasi, yang dimana formasi tersebut mampu menyegel kekuatan Shen Li agar tidak berubah ke wujud manusianya. Tujuannya melakukan ini agar mereka tidak digosipkan oleh para warga sekitar karena mereka yang tinggal bersama. Ternyata Shen Li sudah bisa menjadi manusia sejak pertama kali datang ke sini, di saat malam bulan purnama sebelumnya. Dan di saat itulah Xing Yun membuat formasi segel tersebut agar Shen Li tidak bisa berubah menjadi manusia ketika berada di sekitaran rumah Xing Yun. Dengan mendengar hal itu pun membuat Shen Li menjadi marah dan mengejar Xing Yun yang berusaha kabur. Namun tanpa sengaja Shen Li menariknya hingga terjatuh. Bahkan ketika Shen Li akan pergi dari sana, Xing Yun pun berpura-pura jika kepalanya sangatlah sakit. Hal itu pun membuat Shen Li kasihan dan memilih tetap tinggal di sana sampai luka Xing Yun sembuh. Dan terjadilah sedikit adegan romantis ketika mereka berdua saling bertatapan. Xing Yun. Di sisi lain, Chen Rui pun terkejut ketika diberitahu tentang wanita yang tinggal bersama Xing Yun yang memiliki kemampuan bela diri yang kuat dan bahkan mampu mengalahkan pasukan miliknya hanya seorang diri. Kembali kepada Shen Li yang terus diperintah oleh Xing Yun untuk membersihkan rumah miliknya, dan sampai akhirnya Shen Li yang merasa kesal karena seperti diperbudak oleh manusia biasa seperti Xing Yun, ia pun langsung melempar gantung tersebut ke atas tebing. Di sisi lain, terlihat Mo Fang yang ingin pergi seorang diri ke alam manusia untuk mencari keberadaan Shen Li saat ini. Namun ia didatangi oleh seorang jenderal di sana yang bernama Sang Bei yang membujuknya agar memberitahukan keberadaan Shen Li saat ini jika Mo Fang mengetahuinya. Namun Mo Fang menyangkalnya dengan mengatakan kalau ia benar-benar tidak mengetahuinya. Sementara itu Shen Li yang kembali kesal ketika Xing Yun memintanya untuk memungut daun yang ada di halaman. Shen Li yang sedang memegang sapu tentu langsung melemparnya lagi ke atas tebing. Ternyata Xing Yun selama ini tidak pernah menyapu halaman dan hanya memungut daun jika ada yang terjatuh. Lalu ia pun mengumpulkan setiap daun yang ia pungut dan bahkan mencatat kapan daun itu terjatuh sampai ia pun menyimpannya. Mendengar hal itu, Shen Li merasa apa yang dilakukan Xing Yun itu sangatlah membosankan dan sangat menguras tenaga. Karena harus mengumpulkan daun dan mencatat kapan daun itu ia pungut. Tidak hanya daun, Xing Yun juga mencatat hasil panen anggur yang ia tanam di halaman rumahnya. Hal ini membuat Shen Li heran karena manusia mana yang melakukan semuanya itu. Dan juga Xing Yun tidak mengejar kekayaan seperti manusia biasanya. Ia pun berpikir Xing Yun merupakan mata-mata dari alam spiritual, sehingga ia pun berencana akan menyelidiki hal ini. Singkatnya, di malam hari berikutnya, ketika Xing Yun tertidur, ia pun menyelinap masuk dan membaca semua daun yang selama ini disimpan oleh Xing Yun. Semua daun itu berisikan pengalaman hidup Xing Yun selama ini, dan setiap perjalanan hidupnya dicatat dengan sangat detail. Namun tiba-tiba Xing Yun pun terbangun dengan melihat Shen Li yang sedang membaca daun miliknya tersebut, sehingga ia pun menegur Shen Li dan memintanya untuk segera pergi dari kamarnya ini. Hingga hari-hari berikutnya mereka jalani dengan bahagia dan menghabiskan waktu bersama. Singkatnya ketika Shen Li yang sedang memasak dan Xing Yun pun datang ke sana, terlihat mereka yang tidak sengaja bertatapan yang membuat Shen Li merasa malu. Hingga ia pun keluar dari ruangan tersebut, sementara Xing Yun tetap tinggal di sana untuk melanjutkan masaknya. Di saat di luar, Shen Li merasa heran dengan dirinya sendiri karena kenapa ia merasa malu ketika bertatapan dengan Xing Yun. Sampai ketika Xing Yun pun datang ke sana dengan memanggilnya untuk makan bersama, sehingga Shen Li pun terpana akan perhatiannya karena ini baru pertama kalinya ia dipanggil menggunakan namanya sendiri. Karena selama ini semua orang memanggilnya dengan sebutan Sang Ratu, yang membuat suasana hati Shen Li sangatlah senang dan mulai memakan masakan milik Xing Yun. Kalian 在一起说，做毁了，你可得赔。
Tak lama kemudian, ketika Shanley ke dapur untuk mengambil makanan lainnya, tiba-tiba Chen Rui pun datang ke sana dengan pasukannya. Di sini ia meminta Xing Yun untuk meramalkan apakah dirinya akan menjadi pemimpin kota selanjutnya. Meskipun ditawarkan harta dan jabatan, namun Xing Yun tetap saja menolak untuk meramalnya. Hal ini membuat Chen Rui marah dan menyiramnya dengan teh panas. What? Yang tentu saja Shen Li pun datang tepat waktu untuk menyelamatkan Xing Yun. Setelah Chen Rui bersama pasukannya telah pergi dari sana, Shen Li yang merasa kebingungan melihat Xing Yun terlihat tenang. Dan kenapa Xing Yun tidak membela dirinya sendiri? Menyadari hal itu, Xing Yun pun kembali dengan berpura-pura sakit kepala agar Shen Li tidak mempertanyakan siapa dirinya lagi. Singkatnya, di malam harinya terlihat Shen Li yang terus memandangi Xing Yun dan sepertinya ia mulai menyukainya. Lalu ketika Xing Yun memintanya untuk mengambilkan teh hangat yang sedang direbus, Shen Li yang terus memikirkan siapa sebenarnya Xing Yun justru memegang panci panas tersebut tanpa menggunakan kain. Dan tentu saja sebagai seorang pria, ketika melihat seorang wanita terluka, Xing Yun dengan segera langsung meniup tangan Shen Li dan mengobatinya. Hingga keesokan harinya, Xing Yun pun membawa Shen Li ke kediaman Chen Jing yang merupakan putra dari pemimpin kota. Karena saat ini dua putra pemimpin kota sedang bersaing memperebutkan posisi untuk menggantikan ayah mereka. Dan di sini Xing Yun lebih percaya kepada Chen Jing karena memiliki sifat yang baik, berbeda dengan Chen Rui yang sombong dan bertindak semaunya sendiri. Di sini ia menawarkan strategi kepada Chen Jing untuk mendapatkan posisi tersebut, dan Chen Jing pun mengajaknya untuk masuk berdiskusi. Lalu Xing Yun pun meminta Shen Li untuk menunggu di luar saja, sedangkan ia akan menemui Chen Jing di dalam. Di sisi lain, Chen Rui yang sedang melaporkan kepada seorang jenderal bernama Fusen tentang kejadian sebelumnya, yang dimana ia telah diserang oleh salah satu warga di kota ini bernama Xing Yun. Dan ia pun memintanya agar sang jenderal membalas perlakuan dari Xing Yun tersebut. Kembali kepada Shen Li yang menemukan adanya siluman di kediaman klan Chen, dan terlihat dalam wujud manusianya siluman itu sangatlah cantik bernama Xiao Er. Di sini Shen Li menyelamatkan siluman itu ketika akan terjatuh, namun Shen Li tidak sengaja menarik ikat pinggangnya yang membuat pengawal di sana berpikir kalau Shen Li sedang menyakiti Xiao Er. Namun beruntungnya Chen Jing bersama Xing Yun pun datang ke sana, sehingga Shen Li menjelaskan jika ikat pinggang milik Xiao Er terlepas. Dan dengan penuh perhatian, Chen Jing pun segera menggendong Xiao Er untuk masuk ke dalam rumahnya. Sementara itu Xing Yun bersama Shen Li pun pergi dari sana, yang ternyata diskusinya telah berhasil dan ia pun diberikan sekantong uang oleh Chen Jing, sehingga mereka pun bisa membeli daging yang banyak. Kembali kepada Chen Jing yang ternyata ia memiliki seorang istri bernama Yesi, dan diketahui jika istrinya ini tidak sadarkan diri selama 3 tahun terakhir. Ketika ia keluar dari ruangan itu, tiba-tiba Xiao Er pun datang ke sana, dan terlihat Chen Jing pun dengan segera menutup pintu rahasia tempat istrinya berada. Hingga singkatnya Shen Li bersama Xing Yun telah kembali ke rumah dengan membawa daging yang banyak. Namun sesaat Shen Li merasa kalau ia tidak bisa terus tinggal di sini. Cepat atau lambat keberadaannya akan diketahui oleh alam spiritual. Oleh karena itu, sebelum hal itu terjadi, ia akan pergi agar Xing Yun tidak mendapatkan masalah. Kemudian Xing Yun pun menghampirinya dengan mengatakan kalau ia sudah membuat sebuah formasi untuk berjaga-jaga agar penyusup tidak bisa menyerang mereka. Sementara itu Xiao Er masuk ke dalam ruangan Chen Jing, dan di sana ia membersihkan ruangan tersebut. Namun tanpa sengaja ia menyentuh mekanisme yang secara otomatis membuka pintu ruangan rahasia tersebut. Karena penasaran, ia pun masuk ke dalam ruangan itu. Dan alangkah terkejutnya, ia di saat melihat seorang wanita yang sedang berbaring. Lalu tiba-tiba muncul aura hitam yang memberitahukan Xiao Er jika wanita itu adalah orang yang paling dicintai Chen Jing dan merupakan istrinya, yang membuat Xiao Er menjadi bersedih. Sementara itu di rumah Xing Yun, terlihat beberapa orang milik Jenderal Fusen datang ke sana. Namun untungnya mereka semua masuk ke dalam formasi yang dibuat oleh Xing Yun sebelumnya.
Mendengar keributan itu, Stanley pun keluar dari rumah. Namun ia juga terjebak dalam formasi tersebut. Terlihat matanya memerah dan masuk ke dalam sebuah ilusi yang mengerikan. Kemudian Sing Yun pun datang ke sana dan melihat Stanley yang ikut terjebak. Ia pun segera menariknya keluar dari formasi itu. Ternyata formasi tersebut akan menjebak seseorang yang memiliki ketakutan di hatinya. Itu artinya Sing Yun tidak memiliki ketakutan sama sekali. Dan di sini Stanley berpikir orang yang tidak memiliki ketakutan berarti tidak memiliki kerinduan. Lalu tiba-tiba pasukan milik Jenderal Fusen pun menembakkan anak panah api untuk membakar rumah mereka. Dan melihat itu, Stanley terpaksa menggunakan kekuatannya, sehingga hal itu membuat pemimpin alam spiritual mengetahui keberadaan Stanley dan segera mengirim utusan untuk membawa Stanley kembali pulang. Sementara itu Jenderal Fusen akhirnya muncul, sehingga Stanley mengeluarkan kekuatannya yang seketika angin berhembus kencang. Namun anehnya Fusen tidak terpengaruh dengan serangan tersebut. Kemudian dengan melihat kekuatan Stanley, Fusen justru memilih untuk pergi dari sana, sedangkan Stanley sendiri membawa Sing Yun pergi ke rumah Chen Jing. Namun di saat sampai di sana, ia merasakan aura yang sangat aneh, sehingga ia menggunakan mata phoenixnya. Dan akhirnya ia pun melihat banyak roh siluman yang belum berbentuk sedang berterbangan di tempat tersebut. Di sini Sing Yun yang tidak bisa melihat roh itu, ia pun mengatakan jika Stanley takut maka ia akan memegang tangannya. Dengan melihat Sing Yun dari kejauhan, Stanley pun terpana dengan mengingat semua kenangan bersama Sing Yun. Lalu Stanley pun melangkah maju dan berbisik di telinganya dengan mengatakan kalau sepertinya ia telah jatuh cinta kepada Sing Yun. Namun tiba-tiba roh siluman yang berterbangan berubah menjadi merah dan menyerang para pelayan di sana. Ternyata roh siluman itu berasal dari dalam ruangan rahasia milik Chen Jing. Dan ketika mereka masuk, terlihat Xiao Er yang langsung menyerang mereka berdua. Namun di sini Stanley mampu menahan serangan tersebut. Terlihat Xiao Er yang mengamuk karena pria idamannya yaitu Chen Jing sudah memiliki seorang istri. Dan ia pun akan menghancurkan rumah ini. Setelah Xiao Er pergi dari ruangan tersebut, Stanley pun bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Chen Jing pun menceritakan kejadian 3 tahun yang lalu, yang dimana Chen Jing dan istrinya itu diserang oleh pasukan misterius di tengah hutan. Demi melindungi dirinya, istrinya itu mengorbankan nyawanya terkena beberapa anak panah hingga terluka parah dan tak sadarkan diri sampai saat ini. Kemudian Chen Jing pun membawanya pulang dan menemukan satu cara agar istrinya itu bisa tersadar kembali, yaitu dengan formasi pengikat roh. Oleh karena itu, ia tak sengaja menemukan Xiao Er dan membawa ke kediamannya, hanya untuk memanfaatkannya agar istrinya bisa hidup kembali untuk melakukan pertukaran roh tersebut. Stanley yang mendengar hal itu merasa kasihan dengan Xiao Er yang hanya dimanfaatkan oleh Chen Jing. Dan kemudian mereka berdua pun keluar dari ruangan tersebut. Setelah itu Stanley meminta Sing Yun membuat formasi untuk mengikat roh siluman yang berterbangan. Namun Sing Yun mengatakan dengan kondisi rumah Chen Jing seperti ini, membuat formasi tidak bisa dilakukan, yang membuat Stanley menjadi kesal kepadanya. Lalu tiba-tiba Mu Fang pun datang ke sana, sehingga Stanley memberikan tongkat kepada Sing Yun untuk menjaga diri selagi ia berbicara dengan Mu Fang. Di sini Mu Fang yang merupakan sahabat Stanley sekaligus bawahannya, ia pun mengatakan kedatangannya ke sini bukan untuk menangkap Stanley, namun ia hanya ingin memastikan kalau keadaan Stanley yang baik-baik saja. Sehingga Stanley memintanya untuk menahan para pasukan dari alam spiritual yang akan membawanya pulang, karena ia akan tetap tinggal di sini untuk menyelesaikan masalah yang belum ia selesaikan. Bahkan ia juga memberitahunya jika selama ini berada di alam manusia, ia telah jatuh cinta kepada seorang pria. Walaupun terkejut karena Stanley yang jatuh cinta dengan manusia biasa, Mu Fang hanya bisa pergi untuk menahan pasukan yang akan menangkapnya. Kemudian Sing Yun yang telah merusak tusuk milik Stanley langsung memberikan tusuk kone baru untuknya, yang membuat Stanley terpana akan ketampanannya tersebut.
Setelah itu, Sing Yun pun beranggapan jika Xiao Er bersembunyi di dalam kolam teratai itu. Dan ketika Shen Li akan melempar tombaknya untuk membunuh Xiao Er, namun Sing Yun justru menahannya. Dengan mengatakan kalau Xiao Er tidak bersalah dalam masalah ini, Xiao Er hanyalah korban dari keegoisan Chen Jing. Dan tiba-tiba saja Xiao Er pun muncul dan menyerang mereka, namun tentu saja Shen Li berhasil menangkapnya. Di sini Shen Li pun memukulinya seperti anak kecil dan memaksanya untuk mengakui kesalahannya. Yang akhirnya Xiao Er mengakui kesalahannya dan teratai yang sebelumnya membesar langsung menghilang. Di sini Xiao Er menangis seperti anak kecil yang kehilangan mainannya. Dan Shen Li meminta Xiao Er untuk pergi karena Chen Jing akan mengorbankannya. Akan tetapi Xiao Er menolak untuk pergi dan mau menemui Chen Jing. Dan Shen Li pun berjanji akan mempertemukannya. Namun sebelum bertemu, Xiao Er harus bersembunyi karena Shen Li akan memberikan Chen Jing pilihan, apakah Chen Jing memilih istrinya atau Xiao Er. Kemudian mereka pun kembali masuk ke ruangan rahasia milik Chen Jing. Di sana Shen Li memberitahunya jika ia telah membunuh Xiao Er dan akan membawa Chen Jing keluar dari tempat ini. Mendengar hal itu, ia pun merasa bersedih karena harapan satu-satunya untuk membangunkan istrinya telah sirna. Oleh karena itu, ia pun menolak untuk pergi dan memilih tetap tinggal dan mati bersama istrinya di tempat ini. Mendengar itu, Xiao Er akhirnya sadar jika Chen Jing tidak pernah mencintainya. Dan pada akhirnya ia pun memilih mengorbankan dirinya sendiri agar orang yang ia cintai bisa tetap hidup walaupun tidak bersamanya. Setelah itu istrinya pun telah bangun dari komanya. Namun terlihat Chen Jing yang sangat sedih karena Xiao Er yang telah tiada. Kemudian Shen Li meminta Xing Yun untuk menunggunya di sana karena ia akan membawa Chen Jing dan istrinya keluar terlebih dahulu. Namun di saat Shen Li sudah pergi dari sana, tiba-tiba Xing Yun sangat lemah karena luka dari roh siluman yang ia dapat sebelumnya. Dan di saat Shen Li datang untuk menjemputnya, terlihat Xing Yun tidak bisa lagi menahan sakit dari lukanya dan ia pun muntah darah. Setelah membawa Xing Yun dan memeriksa lukanya, Shen Li pun menyadari jika luka tersebut tidak bisa ia sembuhkan, sehingga ia meminta Xing Yun untuk menunggu di tempat ini. Sedangkan ia akan pergi ke gunung pinggiran kota menemui klan Dewa Bumi untuk menyembuhkan Xing Yun. Namun Shen Li juga mengatakan kalau setelah berpisah ia tidak akan kembali lagi, karena saat ini keberadaan Shen Li telah diketahui oleh alam spiritual yang kemungkinan ia akan ditangkap oleh mereka. Dan benar saja, terlihat di sisi lain Mu Fang yang berusaha menahan beberapa pasukan yang akan pergi menangkap Shen Li. Sementara itu Shen Li sudah sampai di tempat Klan Dewa Bumi dan terlihat para Dewa Bumi sangat menghormati Shen Li. Di sini Shen Li meminta salah satu Dewa Bumi yang bernama Hulu untuk pergi menyembuhkan Xing Yun. Terlihat Hulu yang segera pergi dan berhasil menemukan keberadaan Xing Yun. Namun di saat ia yang akan menyembuhkannya, tiba-tiba dua jenderal alam spiritual datang ke sana. Mengetahui kalau Hulu diperintahkan oleh Shen Li untuk menyembuhkan Xing Yun, mereka pun meminta Hulu untuk pulang dan menyampaikan sebuah pesan. Jika Shen Li tidak menemui mereka, maka mereka akan membunuh Xing Yun. Lalu Hulu yang segera kembali untuk memberitahu tentang hal itu dan memberitahu Shen Li jika Xing Yun tidak segera diobati, maka Xing Yun akan mati. Mengetahui hal itu, tentu Shen Li memilih untuk kembali menyelamatkan orang yang ia cintai itu. Tentu saja pasukan dan para jenderal alam spiritual telah menunggu kedatangannya. Dan melihat ada banyak sekali pasukan yang ingin menangkapnya, Shen Li pun membuat perisai untuk melindungi Xing Yun. Namun hal itu tidak bertahan lama karena pemimpin alam spiritual datang ke sana dan menghancurkan perisai tersebut. Melihat dirinya tidak bisa kabur lagi, ia pun memberitahu mereka kalau ia setuju untuk pulang. Namun sebelum itu, ia mendekati Xing Yun dan mengorbankan 500 tahun kultivasinya demi menyembuhkan Xing Yun. Ia berpesan agar Xing Yun hidup dengan baik setelah kepergiannya dan juga kembali mengatakan jika ia sangat mencintai Xing Yun sehingga mereka pun berpisah untuk selama-lamanya.
karena kesalahan yang telah diperbuat oleh Shen Li yang melarikan diri dan juga mengorbankan kultivasinya selama 500 tahun. Shen Li pun dikurung di Istana Salju yang merupakan tempat yang sangat dingin, dan Shen Li yang berada di Istana Salju melewati hari-harinya dengan mengingat semua kenangannya bersama Xing Yun. Begitupun dengan Xing Yun yang menjalani harinya dengan kesepian karena kepergian Shen Li. Hingga singkatnya 30 tahun kemudian, di alam manusia, terlihat Xing Yun yang telah menjadi sangat tua, sedangkan Shen Li akhirnya dibebaskan dari Istana Salju yang dimana ia telah dikurung selama 1 bulan. Alam manusia dan alam spiritual memiliki perbedaan waktu. 1 bulan di alam spiritual sama saja dengan 30 tahun di alam manusia. Setelah bebas, Mu Fang memberitahu jika Xing Yun telah meninggal. Tentu saja Shen Li tidak terkejut mendengar ini, karena ia tahu perbedaan waktu antara alam spiritual dan alam manusia. Setelah kembali ke istananya, Shen Li disambut dengan sangat baik oleh pelayannya bernama Xiaoning. Namun burung di sana yang bisa berbicara langsung mengejek Shen Li yang terlihat bersedih, sehingga Shen Li yang kesal langsung melempar burung tersebut keluar dari kamarnya. Kemudian Xiaoning pun menasihati burung itu yang bernama Susu agar tidak memancing amarah Shen Li lagi. Sementara itu di alam dewa, terjadi sebuah fenomena yang menandakan dewa kuno telah kembali. Semua dewa terlihat menyambutnya, begitu juga dengan Kaisar Langit. Dan ternyata dewa kuno itu adalah Xing Yun yang dikenal sebagai nama dewa Xing Xi, sekaligus merupakan dewa terkuat yang sebelumnya turun ke alam manusia karena merasa bosan berada di luar langit yang merupakan tempat tinggalnya. Diketahui kalau alam di dalam cerita ini terbagi menjadi 3 alam, yaitu alam manusia, alam spiritual, dan alam dewa. Bahkan terdapat tempat bernama luar langit yang merupakan tempat dewa kuno tinggal untuk mengatur 3 alam. Dewa kuno berbeda dengan dewa yang tinggal di alam dewa, karena semua dewa itu diberikan gelar oleh Xing Xi sendiri. Setelah itu terlihat Xing Qi pergi ke tempat papan roh dewa kuno terdahulu berada. Ia mulai menceritakan tentang perjalanannya di dunia manusia dan pertemuannya dengan Shen Li. Diceritakan kalau Xing Qi merupakan dewa kuno terakhir yang tersisa setelah peristiwa di masa lalu yang membuat para dewa kuno mati dan menyisakan Xing Qi seorang diri. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang dewa bernama Furong yang merupakan dewa yang akan dinikahkan dengan Shen Li. Di sini Furong yang sangat suka menggoda banyak wanita dan memiliki sifat kekanak-kanakan. Terlihat ia pergi menemui sang Kaisar Langit dengan meluncur di lantai. Di sini Furong memohon agar perjodohan antara dirinya dan Shen Li dibatalkan, karena menurut rumor yang beredar di alam dewa, Shen Li adalah wanita yang sangatlah kejam dan sangat ahli dalam bela diri. Ia tidak mau menikah dengan wanita seperti itu. Namun Kaisar Langit mengatakan jika Furong telah dipilih oleh Dewa Kuno untuk menjadi pasangan Shen Li, yang dimana saat itu Kaisar Langit bertanya tentang rencana perjodohan alam spiritual agar permusuhan antara 2 alam bisa diatasi, dan meminta agar Xing Qi memilih seorang dewa untuk menjadi pasangan Shen Li. Dan saat itu Xing Qi memilih nomor 33, dan setelah Kaisar Langit mencarinya, orang itu adalah Furong. Mendengar dewa kuno yang telah memilihnya, Furong tidak bisa berbuat apapun. Namun ia juga tidak mau menyerah dan akan memikirkan cara agar perjodohan ini dibatalkan. Kemudian berpindah ke alam spiritual di sebuah tempat bernama Kolam Sutian, yang merupakan tempat yang menyegel banyak monster. Terlihat segel tersebut memiliki celah yang membuat roh monster yang bernama Miasma mulai mengganggu penduduk alam spiritual. Pemimpin alam spiritual yang melihat pergerakan di Kolam Sutian merasa khawatir, karena hal ini baru pertama kali terjadi selama ribuan tahun terakhir. Mereka yang tidak bisa meremehkan pergerakan kecil itu. Pemimpin alam spiritual pun meminta bawahannya untuk menyelidiki hal ini. Setelah semuanya pergi, Shen Li memohon agar pemimpin alam spiritual membatalkan perjodohan dengan alam dewa, karena ia mendengar rumor tentang Furong yang sering menggoda wanita. Namun pemimpin alam spiritual mengatakan perjodohan ini sangatlah penting agar hubungan mereka dengan alam dewa bisa membaik, karena selama ini alam dewa dan alam spiritual telah menaruh kecurigaan satu sama lain. Kemudian Shen Li dan Mu Fang mengantar seorang jenderal bernama Zixia yang akan segera memimpin pasukan untuk menyelidiki Kolam Sutian. Setelah berpamitan dengan anak dan istrinya, Zixia pun berangkat menuju kolam tersebut.
Beberapa hari pun berlalu dan terlihat dua orang prajurit menemukan mayat Zizia di depan istana. Setelah kematian Zizia itu, pemimpin alam spiritual mau memberitahu alam dewa tentang masalah ini dan menunggu utusan alam dewa sebelum melanjutkan penyelidikan. Namun Shenli tidak setuju dan memilih memimpin pasukan untuk pergi ke kolam Sutian dalam menyelidikinya. Walaupun sempat ditahan oleh pemimpin alam spiritual, Shenli tetap ingin pergi ke sana. Hingga keesokan harinya, Shenli memimpin pasukan yang sangat banyak untuk pergi ke kolam Sutian karena diketahui juga telah muncul monster yang berhasil keluar dari kolam tersebut. Sementara itu terlihat Mu Fang dan pasukannya telah berada di sana dan berusaha melawan monster. Hingga tak lama kemudian Shenli pun datang ke sana dan mulai bertarung melawan monster tersebut. Di saat Shenli akan mendapatkan serangan dari monster itu, tiba-tiba Mu Fang pun mengorbankan diri hingga tertusuk ekor dari monster itu. Hal itu pun membuat Shenli ini menjadi sangatlah marah dan kembali melawan monster itu. Walaupun ia sempat dimakan oleh monster tersebut, pada akhirnya ia berhasil melukai monster itu dari dalam dan mengalahkannya. Pada saat itu juga Xing Zi datang ke sana, yang membuat Shenli teringat dengan Xing Yuan yang memiliki wajah yang sama dengan Xing Zi. Dan seketika itu ia pun pingsan di pelukan Xing Zi. Singkatnya di saat Shenli bangun, ia pun langsung mencari Mu Fang yang telah dilukai oleh monster demi melindunginya. Di saat Mu Fang datang, Shenli pun mengatakan kalau Dewa Xing Zi lah yang sangat berjasa di tiga alam karena telah menyekel ribuan monster di kolam Sutian. Sementara ia hanya mampu melawan satu monster dan terluka sangatlah parah. Yang tentu saja kekuatan Xing Zi sangatlah kuat karena berhasil menyekel ribuan monster tersebut. Di sini Mu Fang menyalahkan dirinya sendiri karena tidak berhasil melindungi Shenli yang merupakan wanita yang sangat ia cintai selama ini. Lalu Mu Fang pun menyatakan cintanya kepada Shenli yang telah dipendam selama ini. Namun Shenli menolak karena mereka yang tak akan bisa bersama. Kemudian ia pun memerintahkan Mu Fang untuk membersihkan pikirannya itu sampai tak tersisa. Dengan menerima penolakan tersebut, Mu Fang pun sangatlah bersedih dan hanya bisa menuruti perintah dari ratunya itu. Di saat itu juga Dewa Xing Zi masuk ke dalam yang membuat Shenli mengingat kenangannya bersama Xing Yun. Lalu ia pun diberitahu jika orang di hadapannya itu merupakan Dewa Kuno Xing Zi. Dengan rasa penasaran Shenli pun bertanya apakah sebelumnya Xing Zi pernah ke alam manusia. Namun di sini Xing Zi justru tidak menjawab pertanyaannya tersebut yang membuat Shenli sedikit kecewa karena orang di depannya itu bukanlah Xing Yun melainkan Dewa Kuno. Setelah memeriksa luka dari Shenli, Xing Zi pun memberitahu mereka jika ia akan tinggal di sana untuk mengamati kondisi alam spiritual dan juga memperbaiki segel kolam Sutian. Bahkan ia meminta Shenli untuk memandunya selama berada di sini. Mendengar hal itu, Mu Fang sempat menawarkan diri untuk membantu Dewa Xing Zi karena Shenli yang kondisinya masih terluka. Namun Dewa Xing Zi bersikeras dan hanya mau Shenli yang menemaninya karena di dalam perjalanannya nanti ia akan mengobati luka Shenli. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film. Sio tunggu diri dan salam Sundaners.